Ini bagus. Dari sini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahli al-bait. Yang dulu papa timang pancar anu ngerasa berang dan anu ngerasa di tempat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nyamillah. Kami selaku rombongan dari ekspedisi 717 pada malam Senin ini kami sedang berada di keramat Paku Alam, yaitu yang dibilang Sang Hyang Paku Alam. Masih ada silsilah sejarah Prabu Siliwangi. Dan pada malam ini kami beserta para ekspedisi 717 didampingi anggota kami Bapak Jajan juga Bapak dengan Suherman. Pada malam ini insya Allah kami akan menyusuri jejak-jejak para orang tua yang ada di tempat ini, para wali Allah yang ada di tempat pakualan ini. Dan konon katanya sejarah ini banyak peninggalan benda-benda pusaka. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan izin orang-orang tua yang terlibat ini, terutama yang Paku Alam, insya Allah untuk selanjutnya kami akan menyusuri dengan izin Allah, insya Allah. Dan kami sebetulnya dari sini, dari grup Macan Siliwangi, dan berkolaborasi bergabung dengan tim 717 untuk berkolaborasi. Yang insya Allah, entah kapan, pada malam ini kami hanya menyusuri jejak dan tapak tilasnya aja. Hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini saya berada di apa namanya? Keramat Paku Alam. Keramat Paku Alam, kebetulan saya masih guru besar saya juga. Ada Bang Jajin juga, ada di sini tim kameramen Bang Emon, ada Bang Jarot, ada guru saya juga Aryan. Nah, saya pada malam ini mau berkolaborasi ya sama Ustad nih. Insya Allah pada malam ini kita juga nggak tahu, baru penyusuran aja ya Ustad ya. Nah, saya menanya Ustad nih, di sini kan Ustad lebih paham nih tentang silsilah keramat. Nah, saya mau penjelasan Pak Ustad nih, Ustad. Di sini adalah yang dibilang apa, orang dulu bilang keramat Baringjak ya, tapi dibilang sebetulnya ini adalah keramat Sang Hyang Paku Alam. Sang Hyang Paku Alam itu masih ada sisan, yaitu Prabu Siliwangi. Iya. Dan mungkin sih hanya penjelasan. Nah, di situlah. Nah, mungkin di sini siapa yang mengajak di sini, yaitu Eyang Prabu Paku Alam, Syekh Jangkung, Raden Panji. Mungkin banyak sahabat dan kerabatnya yang kita belum tahu ya. Nah, ini sementara lagi saja. Nah, kayak istilahnya kan ada lagi keramat ini di HU, terus di apa namanya? Undang Sumur Gandung ya. Nah, di teman-teman itu masalah ini kan Ustaz lebih paham. Saya juga pengen tahu nih, saya kan belum paham masalah di keramat-keramat itu. Nah, saya juga mohon dikasih apa, petunjuknya dari dulu. Kalau atau di keramat Sumur Gondang atau Sumur Bandung, itu adalah Ibu Ratu Sidi Jogja Sukma Jaya, Mbah Raden Gemparan, Mbah Raden Panji, Mbah Lukman, Mbah Lukman Kepung Kudonan, Mbah Pangeran Papak, Syekh Jangkung, Paki Keling, Mbah Niku, dan sahabat dan kerabatnya yang ada di tempat itu. Ya, goib juga banyak ya, mungkin banyak tamu, banyak sahabat dan kerabatnya. Nah, Aryan ada masukan kan dari Bang Jajan? Ayo udah kan, monggo saya mau persilakan, saya kan lebih paham di sini. Ayo. Ayo Bang Iman, Bang Jarah. Mohon mau doanya ya, para sahabat apa yang di mana aja berada. Saya bersama Aryan, Bang Jajan dan Ustaz juga, Pak Ustaz Yono. Di sini dalam penelusuran masalah di tempat ini, Paku Alam ya. Nah, di sini saya minta doanya aja, doa selamatannya buat tim perjalanan ekspedisi 717 juga Macan Siliwangi gurunya. Nah, kita mau bukan orang lain, ini juga masih guru besar saya. Mohon doanya Bang Emon, Bang Jarot. Iya, iya. Nah, Sa, gimana nih, Sa? Ya, mungkin karena malam ini kita hanya penyusuran ya. Nanti kita akan sambung lagi episode akan berikutnya. Iya, amin. Mungkin aja kita di sini kan nggak tahu ya, kebetulan lagi penyelusuran nih, punya aja Bang Emon, minta doanya aja. Kita kan
Oh, ini juga kemungkinan kita kan namanya kita nggak ini ya dikasih aja atau gimana kan nggak tahu juga ya Ustaz ini. Nah, terus gimana? Nah, ya, pengen kamera punya? Ini yang di belakang. Pokok kecil. Masuk. Pokok bumi. Nah, ini tiba-tiba, mohon maaf ya. Nah, dia nggak paham nih, ini jenisnya paku bumi nih. Paku bumi. Nah, udah apa istilahnya udah jelas. Nah, bagaimana ya? Nah, tadi kita baru ngomong-ngomong masalah di sini, ternyata kita di tempat sini udah dikasih aja, Bang Imon. Ya alhamdulillah. Nah, ini kalau masalah ini yang lebih tahu cuma Pak Ustadz lah. Nah, saya nggak begitu paham, ya Pak Ustadz. Iya. Nah, ini jadi kita maaf. Ini ada satu benda. Kita bukan percaya kepada benda, tapi kita apa menghargai mungkin zamannya lalu yang membuat yang mengacik mungkin para wali bikin tirakat puasa. Kalau kita pah percaya atau yakin pada benda itu yang bilang musyrik. Kadang orang salah paham. Musyrik musyrik itu menduakan, menyekutukan. Iya benar. Tetap kita banyak keris di keramat, tetap sholat Allahu Akbar. Iya itu. Nah, makanya banyak orang bilang musyrik itu menyeduakan, menyekutukan. Iya. Kita di keramat, di kebun, di hutan, sanya sholat, wudhu. Nah, itulah. Kalau mau tahu, sisilah sejarah. Oke, Bang Iman. Alhamdulillah, kita di sini. Nah, sekarang ini kita selanjutnya gimana ya? Bang Jarot, gimana nih? Aryan, lanjutin. Lanjutin, tadi dikasih hadiahnya. Sekarang begini, setelah ini mungkin tadi kami bertemu dengan arwah, arwah suatu apa mungkin masa hidupnya itu ada di makam Cina itu mungkin orang-orang tokoh ya, tokoh walaupun tidak beragama pun lucu, tapi tetap ilmu kebaikan. Kita bukan masalah agama, tapi malah masalah ilmunya ini. Untuk itu coba kita menyusuri ke sana. Siap. Coba berjalan sana. Kita alhamdulillah. Nah, tersangka dong bersama Ustaz Haryono, guru besar kita juga. Ada Bang Jarot ini dari Cijantung, Bang Imon. Ini rekan juga kita Bang Lidian, ini Aryan. Alhamdulillah. Kolaborasi kita sudah kesampaian sama Pak Ustaz Jono. Gimana ikuti Bang Iman, kamera Bang. Lihat nih Iman.
Maju dikit biar bisa dicari. Maju biar jelas. Ini tombak Trisula. Ini punya kejajaran, punya kerajaan Prabu. Memang di sini itu sebetulnya ya masih silah yang Prabu Siliwangi. Yang dibilang di sini Mbah Kramat Paku Alam. Masih ada tulang silah Prabu Siliwangi, ya inilah pusakanya. Sebagian pusakanya punya prajuritnya yang bilang tombak Trisula. Insya Allah berkah. Amin. Arya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Bang Imon, kita dapat lagi barangnya. Kita nggak paham, yang lebih paham guru. Nah ini barangnya kita nggak paham, ini juga guru besar saya, Pak Ustadz lagi narik juga kayaknya nih. Tuh. Ya alhamdulillah. Siap, demo. Oke, siap.